Pemerintah serius tangani Ponpes Al Zaitun, Mahfud MD tegas ambil langkah ini. Juga ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang karena kekayaan yayasan Al Zaitun itu, nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua proses, perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial, itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati. Ya, seperti itulah, mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang jamaah-jamaahnya dari koordinator-koordinator, itu bukan masyarakat biasa atau dari sekitar komplek Azaitun, bukan, itu semua itu umat-umat NI KW9. Itu dilakukan di mana, Mbak? Area mana? Di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Saya sebagai pelaku penggalang dana yang tentunya banyak sekali yang saya lewati, ini jalan-jalan yang sangat buruk sekali kalau menurut saya. Di situ saya dibaiat, waktu itu saya punya istri, sampai saya masuk dibaiat, saya hijrah. Setelah hijrah saya di oleh pimpinan, saya bilang, "Abi, gimana dengan istri saya? Antum istrinya harus ikut ke NI. Kalau nggak mau gimana, Abi? Ceraikan. Di sini banyak bidadari di NI." Ternyata setelah sekian lama saya ngikutin NII KW9 yang dipimpin oleh Imam Negara Islam, yaitu Panji Gumilang, ternyata ini semua adalah rekayasa. Ini semua adalah bentukan atau settingan dari pemerintah itu sendiri. Setelah saya melihat, mendengar kutipan dari Bapak Mahfud MD bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dan NII KW9 itu adalah memang settingan dari pemerintah, itu lebih menyakitkan lagi buat saya setelah saya mendengar ini. Sangat sakit. Di penggalangan dana itu saya melakukan banyak sekali kejahatan, dari penipuan, dan tentunya setelah penipuan saya sudah nggak bisa menipu sana kemari, nipu orang tua, nipu saudara, saya tipu pinjemin segala yang punya dari saudara-saudara saya ini, tapi sudah nggak bisa saya tipu. Akhirnya saya melakukan pencurian, tindakan kriminal. Pemerintah terus menangani persoalan terkait pondok pesantren Al Zaitun secara serius. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023 menjelaskan bahwa pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni soal laporan penodaan agama, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan soal pendidikan. Al Zaitun itu kita tangani serius di dalam tiga hal. Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, ujar Mahfud.
Terkait dugaan pencucian uang, pemerintah telah memblokir 145 dari 256 rekening pribadi milik pimpinan Al Zaitun. Panji Gumilang juga memeriksa puluhan rekening lain yang terkait dengan yayasan. Mahfud menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut membutuhkan proses sehingga tidak boleh tergesa-gesa karena menyangkut hukum. Itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti ditindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya. Itu memang harus lebih hati-hati jelasnya. Berikutnya terkait dengan pendidikan di Ponpes Al Zaitun, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah berketetapan untuk tidak akan menutup lembaga pendidikan. Apapun, pemerintah akan membina dan mengembangkannya sesuai hak konstitusional. Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi, lalu soal keamanan itu sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal, jelasnya.